Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Sumber Berita. Kehidupan para artis memang sangat menarik untuk dibahas, baik itu dari segi karir, kehidupan pribadi, bahkan tentang percintaan, hingga melangsungkan pernikahan. Tapi apakah kalian tahu, ada beberapa artis yang hingga saat ini, yang umurnya sudah mencapai, hingga sudah waktunya untuk menikah akan tetapi ia masih fokus mengejar karirnya, dan belajar hingga saat ini. Dan berikut beberapa, artis cantik, yang masih betah melajang hingga saat ini. Yang pertama, Putri Patricia. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan artis cantik satu ini yang namanya melejit. Setelah membintangin sinetron, Dewi Fortuna, dan juga beberapa sinetron seperti Pondok Indah 2, Tersanjung 6, Culunya Pacarku, Aku Bukan Untukmu, Kau Masih Kekasihku, Pintu Hidayah, dan masih banyak lagi yang lain. Di usia saat ini yang sudah mencapai 42 tahun, akan tetapi dia masih setia dengan kesendiriannya. Yang kedua, Tika Panggabean. Kartika Rahel Setia Rejeki Panggabean lahir pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 1970, atau yang lebih dikenal dengan Tika Panggabean adalah seorang pemeran, penyanyi, dan pelawak. Ia merupakan satu dari 5 anggota grup vokal, yaitu Project Pop. Artis cantik ini juga masih betah melajang dengan usia sekarang yaitu 51 tahun. Akan tetapi, hingga kini dirinya masih menikmati kesendiriannya dengan berkarya dan tak pernah mempermasalahkan soal statusnya yang masih melajang. Yang ketiga, Vicky Burky. Vicky Burky adalah salah satu ratu aerobik yang diketahui telah genap berusia 57 tahun. Di usianya yang sudah memasuki kepala 5, bintang film Muammar Emkas Jakarta Undercover ini diketahui belum pernah menikah. Dalam salah satu wawancara, dia bahkan menyebut jika dirinya tak membutuhkan pernikahan, dia pun mengaku tak percaya dengan pernikahan. Keempat, Ira Kusno. Dwi Noviratri Marto Atmojo lahir pada tanggal 30 bulan November tahun 1969. Ia lebih dikenal dengan nama Ira Kusno. Ia dikenal sebagai seorang penyiar televisi di Liputan 6 yang ditayangkan di stasiun televisi, yaitu SCTV dan di Indosiar. Dan ia juga meraih gelar Master of Arts pada bidang film dan produksi televisi di Universitas Bristol pada tahun 2000, dan meraih gelar Master of Arts bidang jurnalistik internasional di Universitas Westminster setahun kemudian. Dengan usia sekarang yang genap mencapai 52 tahun, ia masih setia dengan kesendiriannya. Yang kelima, Raline Shah. Gadis cantik satu ini, namanya dikenal setelah mengikuti ajang kecantikan Putri Indonesia 2008, ia mewakili Provinsi Sumatera Utara. Ia memulai karirnya di dunia aktris pada tahun 2012, dengan film 5 cm yang disutradarai oleh Rizal Mantovani. Setelah itu ia dipercayakan lagi, ikut serta bermain film dengan judul, Surga Yang Tak Dirindukan. Dan bermain bersama Fedi Nuril dan Laudia Cynthia Bella. Dengan usianya yang sudah tidak muda lagi, yaitu 37 tahun, Raline diketahui masih betah dengan statusnya, yaitu melajang. Ia bahkan sempat digosipkan memiliki hubungan spesial dengan Seungri. Yang keenam, Mariana Renata. Bagi para penikmat film di awal tahun 2000-an, pasti tak asing dengan nama Mariana Renata. Namanya dikenal setelah membintangi film pertamanya, yakni Janji Johnny,
yang disandingkan bersama Nicholas Saputra, gadis kelahiran 1983 ini masih betah dengan status melajang. Yang ketujuh, Luna Maya. Siapa sih yang tidak kenal dengan artis cantik satu ini, yang parasnya menawan, cantik dan manis membuat para pria terlena dengan kecantikannya. Ia adalah aktris, model, dan juga sempat mengeluarkan single bersama band ternama yaitu Hijau Daun, dengan judul Suara, dirilis pada tahun 2009. Tidak hanya itu, ia juga mencoba keberuntungan di bidang penyutradaraan dengan menyutradarai sebuah film pendek berjudul Suci and the City. Dan juga sebuah single video klip yang dinyanyikan oleh Dea Ananda, dengan judul Kau Tak Setia. Dalam single ini ia bertindak sebagai produser, dan juga album terbarunya, serta video klip dari sebuah grup musik bernama Malka. Dengan kesibukan yang begitu padat, sehingga membuat ia lupa untuk mencari pendamping hidup, di usia sudah mencapai 38. Itulah beberapa aktris yang hingga saat ini masih betah dengan kesendiriannya. Akan tetapi apapun itu, kita doakan agar supaya cepat mendapatkan pendamping hidup.